Ini adalah pasar seni. Saya dari Masjid Jami tadi ya. Bila kalian masuk ke dalam, kalian boleh masuk. Tapi kayaknya sekarang saya ditegur tadi ya. Tak boleh buat video. Okay, jadi sekarang saya sudah sampai di sini. Melayu. Okay, you kena minta kebenaran daripada bos. Contoh, ini ibarat rumah. You kena minta permission dulu, baru you boleh record video. Sebab kita jaga peribadi kita orang. Kita jaga nama baik company kita. Takut waktu you tengah rakam, benda yang bukan-bukan viral. Okay, jadi sekarang saya sudah sampai di sini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa aku siang-siang di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa pembenda? Jom kita cari tahu dulu suasana siang menjelang sore di Kuala Lumpur ini, khususnya di kawasan Masjid Jami sampai ke tah mau kemana kita ini. Yang jelas kita lihat suasana di sekitaran sini. Biar kalau kalian datang ke Malaysia, kalian boleh lihat video ini ya. Kalau melawat nih kayaknya harus buka sepatu gitu ya. Coba kita lihat dulu. Halo guys. Nanti. Nanti ya. Halo guys. Chandra Mata. Oke, jadi siang-siang ini banyak pelancong sini ya. Coba kita lihat dulu. Oh, scan dulu ya. Oh, kita mau masuk kena scan dulu ya. Bukan punya grup kan? Bukan. Bagus masjid. Masjid Jami. Oke lah. Terima kasih.
Oke, jadi masuk ke tempat ini gratis ya, nggak usah kalian bayar, free ya tempat ini. Pelancong-pelancong dari berbagai negara. Sini ada air dijual. Ringgit satu. Pandai bahasa Cina dia. Coba kita tinggalkan dulu tempatnya. Kita lewat dulu. Kita lewat belakang ini bro. Kalian mau lihat bagian belakangnya Kuala Lumpur, sungai-sungainya. Ini ke bawah kalian nih. Kayaknya aku belum pernah buat video sini ya. Sekarang saya bawa kalian nih. Sini ada tamannya. Bersih ya. Namanya boleh gitu. Ambil foto. Oh,
Ada mobil. Jadi kalau kalian melancong siang-siang, kalian boleh datang ke sini ya untuk ambil-ambil foto gitu. Santai-santai tidur mereka ini. Capek kayaknya. Orang baru buka tempat makan. Ini ada kelapa. Orang. Ini spot tempat kalian ambil foto kalau kalian mau datang ke Kuala Lumpur. Tamannya bagus nih. Jadi kalau kalian ke Kuala Lumpur, kalian boleh lihat video-video saya ini ya. Bila kalian perlu tempat-tempat foto atau spot-spot foto yang bagus atau menarik. Ini Jalan Hang Kasturi. Nah, sebelah ini pasar seni. Kita
coba ikut ya punya. Boba 7-Eleven. Oke, kita udah sampai di Pasar Seni. Nah, kalau kalian mau lihat tempat-tempat bersejarah, foto-foto presiden ada di sini, dia lukis ya. Kalian boleh belilah. Kalau kalian mau beli oleh-oleh khas Malaysia macam foto-foto itu, kalian boleh beli di sini ya. Ini tempatnya. Kalian mau foto siapa? Oke, jadi kawasan ini tempat kalian beli-beli oleh-oleh macam untuk ini ya, oleh-oleh foto maksud saya. Misal kalian suka foto-foto presiden, kalian boleh datang ke kawasan ini. Tempat belinya di kawasan Pasar Seni. Tapi di sini aku nggak beli, saya lewat saja. Kan ada di kawasan ini. Jam 3 sudah buka enggak ya? Laluan Kasturi nama dia ya. Spot-spot tersembunyi di sini. Dia belikan ceweknya bunga. Romantis dia. Teh Tambi, nah, dia Teh Tambi. Spot
spot foto ada sini. Kenapa? You buat ini untuk siapa? YouTube. Hah? Anda? Saya sendiri. Jalan. Rakam tu boleh. Oh. This one is Sedia Berhad. We have a boss. We need to have a permission to do any record video inside this. Ini. Yeah. Overall Central Market. Yeah. You nak buat, you kena ada permission daripada from this Central Market. You need to have permission because why? Because this is Sedia Berhad. Means Sedia Berhad means we have one boss. You need to have permission. Pakai bahasa ini. Melayu. Okay. You kena minta kebenaran daripada bos. Contoh, ini ibarat rumah. You kena minta permission dulu, baru you boleh record video. Sebab kita jaga peribadi kita orang. Yeah. Kita jaga nama baik company kita. Takut waktu you tengah rakam, benda yang bukan-bukan viral akan busukkan. Oh enggak, ini biar pelancong tahu. Yeah. Saya pun baru sampai. You from? Indonesia. Kata-kata. Bali. Kamu nak? Saya jalan. Oh iyalah, ini saya rekod spot foto, ini kan ada tempat foto bukan dekat orang. Jadi nanti kalau orang lewat, dia boleh ambil foto dekat ruangan tuh. Kalau berhentikan orang? Oh, tak ada. Kalau itu lain, saya jalan saja. Oke, kasih. Memang kami terus stop. Siap, kasih ya. Thank you. Oke, jadi aku baru kali ini ditegur sama polisi tentang apa namanya itu ngeplok di pasar seni ini, disuruh minta izin ya, tumben-tumben ya, mungkin nggak tahu lah ya. Biasa kalau di kawasan ini memang nggak perlu minta izin sih, tapi mungkin dia ingat aku akan post untuk barang-barang yang nggak baik, jadi itulah dia suruh saya minta izin ya. Tapi nggak tahu mau minta izin di mana kalau di kawasan ini. Kecuali di dalam bolehlah minta izin kan, tapi ini kan aku di luar ini gitu. Umum lah ini ya, kira macam umum lah ini ya. Tapi berhubung saya ini pendatang, jadi saya akan ikutin aturannya begitu. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di sini. Agak panas sebenarnya. Ini adalah pasar seni. Saya dari Masjid Jami tadi ya. Bila kalian masuk ke dalam, kalian boleh masuk. Tapi kayaknya sekarang saya ditegur tadi ya. Tak boleh buat video. Oke, jadi kawasan ini adalah kawasan pasar seni. Kalau kalian ke Malaysia, jangan lupa mampir ke sini ya. Kalau kalian mau beli barang khas pasar seni, Malaysia, kalian boleh masuk ke dalam. Tapi di sini aku nggak masuk. Saya sukanya jalan di tepi-tepi saja ya. Sini dulu sedikit. Saya lewat dalam. Panas loh.
Kasturi Wek, ini pintu masuknya di Pasar Seni. Jus. Spot-spot foto ya. Joget lah bang ya. Apa buat? Grab. Oh, siang buat Grab, malam dugem. Ya bang. Kabar apa dulu? Ini adalah kawasan Kuala Lumpur. Waktu sore, bos. Siang menjelang sore ini ya. Kuala Lumpur. Nanti hari Minggu kita buat suasana di kota raya ini. Sekarang kita lewat-lewat aja dulu. Restoran Cina. Sudah mau hujan kan? Oke, jadi kita sudah sampai di Mall Kota Raya. Jadi di sini kita lewat saja. Filipin. Filipin. Thank you.
Kalau malam lain lagi bro, sini aku belum pernah buat video suasana malam ya di Kota Raya ini. Coba besok-besok kita buat. Nah, nasi kandar nih, 24 jam kalau nggak salah buka ini ya, nasi kandar ini. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di sini. Ini adalah suasana di kawasan Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.